katanya dari airport sampai downtown bisa 2 jam. Ya, bisa saja kalau ada kemacetan ini segala macam. Bagaimana solusinya? Kan gak enak saya ditanya bagaimana solusinya. Yang harus menjelaskan ya gubernurnya, wali kotanya. Begini Pak. Itulah kritik pedas yang disampaikan Presiden SBY saat menerima sejumlah perwakilan Kamar Dagang Indonesia di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, SBY meminta pemerintah provinsi bekerja lebih keras dalam menanggulangi kemacetan di kota Jakarta. Jangan keliru, saya tidak pernah menutup jalan. Dari istana ke Sahid itu sekitar 40 menit. Karena nggak pernah menutup jalan. Salah rencana untuk tambah macet nanti. Uang saya nggak kemana-mana di pisu. Wah, di gara-gara SBY, saya di rumah itu. Memberikan kemudahan-kemudahan. Presiden menyebutkan peran pemerintah pusat untuk menanggulangi sejumlah masalah sosial di daerah hanya memiliki porsi yang kecil. Sedangkan peran yang lebih besar terletak pada pejabat daerah. Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo menanggap komentar SBY hanyalah sebuah teguran. Jokowi pun tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masalah kemacetan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Karena memang ada yang tanggung jawab pusat. Ya kayak yang jalan-jalan besar-besar kayak di Jakarta yang Gatot Subroto itu tanggung jawab pemerintah pusat. Ya juga ada beberapa trotoar juga urusan pemerintah pusat. Ada juga yang mobil murah itu pemerintah pusat. Kecaman cukup keras yang dilontarkan SBY mendapat komentar beragam dari masyarakat. Meski warga mengerti maksud SBY, namun mereka tetap menyayangkan pernyataan Presiden. Hanya urusan Jokowi enggak ya? Masa harus dibabangin sama satu orang itu aja? Nah, sebagai kepala negara itu enggak bisa lepas tangan begitu aja. Walaupun Jokowi itu sebagai gubernur DKI Jakarta. Seharusnya sih enggak saling menyalahkan ya, karena kalau kepentingan buat kepentingan bersama, semestinya dirembukin sama-sama kali ya. Jadi sebaiknya kalau para pemimpin nih benar-benar diusahain bareng-bareng supaya dapat solusinya aja. Urusan kemacetan di ibu kota memang bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Tiap-tiap pemerintahan memiliki perannya masing-masing. Dan seyogyanya, seluruh pejabat negara bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Namun, jika salah satu saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab, lantas mau jadi apa negara ini? Tim Reportase, Jakarta.